Pendaftaran PLN Journalist Award 2024 tinggal sebulan lagi. Kirimkan karya jurnalistik terbaikmu. PT PLN mengajak jurnalis untuk berpartisipasi dalam PLN Journalist Award 2024. Dengan tema Salurkan Energi Bersih, Wujudkan Kolaborasi, pendaftaran ditutup pada tanggal 31 Oktober tahun 2024. Ada 6 kategori yang dilombakan, karya tulis hard news, fitur, audio visual, video berita, foto cerita, dan foto tunggal. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo, menyatakan bahwa kontribusi jurnalis sangat penting untuk edukasi dan informasi tentang energi bersih di Indonesia. PLN menyiapkan total hadiah Rp480 juta rupiah untuk 3 pemenang di tiap kategori. Gregorius Adi Trianto, EVP Komunikasi Korporat, mengungkapkan bahwa acara ini gratis dan jurnalis bisa mendaftar dengan karya yang telah dipublikasikan sejak tanggal 1 Januari tahun 2024 hingga tanggal 20 Oktober tahun 2024. PLN berharap acara ini bisa membantu menyebarkan informasi tentang sektor ketenagalistrikan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Jadi, jangan lewatkan kesempatan emas ini.